Dan bukti keimanan kita kepada Rasulullah adalah mengikuti ajaran beliau. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kepada kita untuk menerima seluruh keputusan yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam kita menerimanya dengan hati dan dada yang lapang. Dalam surah An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala rabbika la yu'minun." Demi rabb demi Tuhanmu. La yu'minun, mereka tidak beriman. Dinafikan, dihilangkan keimanan dari mereka. Sampai kapan? Hatta yuhakkimuka fi ma syajar baynahum. Sampai mereka menjadikanmu hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Lalu Summa la fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka harajan rasa kesempitan. Sempit hati. Mimma qadait. dari apa yang telah kamu putuskan. Wa taslima kamu mereka menerimanya dengan penerimaan yang baik. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menerima seluruh ajaran Nabi Muhammad itu dengan lapang dada. Kita menjalankannya tanpa ada diri rasa sempit hati. Jangan sampai kita mengatakan bahwa ajaran Nabi Muhammad ini mempersulit rezeki.